Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sensi dulu ya Absensi Oke okay. Ya, maaf ya untuk PTS masih belum masih belum terkoreksi karena kadang ini e-learningnya susah susah diakses ya. Kini kalau lagi banyak di ini nggak nggak bisa respon gitu. Kadang kalau saya masukin nilainya belum saya save uh, ini yang kalau koneksinya lagi udah jelek keputus lagi. Oke, okay, baik. Ini absensinya, silakan. Hari ini ada yang ready bisa ini? Presentasi untuk tugas, review jurnal, kita tuh saya tuh gagal lupa tapi kalau untuk reguler sih memang dari minggu ini ya sehingga saya tergantung ya tergantung dari biasa pertemuan ke-12 sebenarnya. ini jadi kalau memang hari ini sudah ada yang ready untuk bisa presentasi kalian bisa tinggal presentasi itu nanti di submit sekarang kita pertemuan ke 10. Kita coba masih bisa nggak fungsi ini. Oke, lagi bisa. Tapi pagi saya udah mulai mau koreksi semuanya. Good.

Oke, jadi malam ini kita akan belajar tentang uh, FSR. Sebenarnya sama aja seperti apa ya yang ini ya, apa namanya kegiatan-kegiatan <tuh> ini. Lalu serangannya dan uh, kan kalau yang semester semester minggu kemarin kita belajar cepat, harian. Chipper alir, yang ini adalah chipper bloknya. <tuh> jadi ini apa tuh LFSR? Nah, kalau yang sebelum itu udah pelajari adalah umpan U. Jadi sebenarnya ini lebih ke apa ya? Menjelaskan lebih detail lah, gitu ya. Jadi chippernya dapat menggunakan register umpan balik, feedback shift register atau FSR sebagai pembangkit kunci alir. Register geser adalah sebuah perangkat keras hardware berupa salah satu memori yang isinya dapat digeser ke kanan atau ke kiri sejauh satu sel. Register geser umpan tadi dari dua bagian. Nah di bagiannya ada si ini itu sendiri dan uh, fungsi si umpan baliknya ya. <tuh>. yaitu register geser yaitu barisan bitnya. Yang, pan yang panjangnya n disebut juga register n bit, nah dan fungsi umpan baliknya itu fungsi yang menerima masukan dari register geser dan memberikan nilai fungsi ke register geser. Nah, yang mana tiap kali sebuah bit dibutuhkan semua bit di dalam register jadi kan satu bit ke kanan, bit paling kiri yaitu adalah bn dihitung sebagai fungsi bit lainnya di dalam register tersebut. Nah, luaran dari register geser adalah satu bit, yaitu bit satu yang terlempar. Buang ya, yang ini buang nih. Nah, periode register geser adalah panjang barisan luaran sebelum ia berulang kembali. Contoh yang bisa geser balik, atau feedback shift uh, register adalah linear feedback shift register. Nah, contohnya seperti ya sama aja di atas. Nah, awalnya itu uh, 5x34, jadi mengekstorkan ya. <tuh> yang mana si B1, B3, B2, B1, di uh, Deksorkan baru digeser. Nah, gambar dimatikan oleh 4-bit dalam halnya fungsi umpan belakang eksorkan B4 dengan B1 dan menyimpannya di B4. Jadi di B4 ini dieksorkan, lalu disimpan di sini, di B4-nya. Nah, sebagai contoh, jika register diinisiasi dengan 111, yang di sini bisa sama dengan umpan, maka isi register tersebut bolang kembali. Nah, jadi uh, di sini tergantung dari ininya mau, mau, berapa ya. Ini contohnya adalah apa namanya uh, n-nya sebenarnya empat. <tuh> Hanya sama otok. Jadi dia ada berulang berulangnya adalah um, adalah apa namanya empat uh, kali ya, empat kali, lima belas kali. Ya. dua pangkat dua pangkat empat di, uh, di minus satu. Jadi contohnya ini, ini adalah buat pengulangannya ini registernya luar ambitnya, kan? ini si register putaran putaran nol, putaran satu jika sama dia maka jadi nol, lalu dibuang. Terus uh, udah dibuang aja satu kan? Nah awalnya kan yang ini ya. Terus lalu yang bawahnya jika jika sama dia jadi apa namanya nol kalau dia berbeda berbeda jadi satu satu terus ininya digeser buang lihat lagi empat ke ininya tekan ya nah dari sini sama lagi nol terus geser lagi ini beda jadi satu satukan kan terus geser lagi dan seterusnya sampai empat belas eh sampai lima belas kali lima belas kali jumlah dari nol Nah LFSR bit, nah N bit mempunyai 2N pangkatnya 1, status internal, keadaan isi register berarti secara teoritis. LFSR nya dapat memangkin cat 2N minus 1, sambil sebelum berulang ke Jadi periodenya adalah 15, 2 pangkat, 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 minus 1, 16, jadi kurang satu adalah 15. Dan serangan terhadap si kiper alir ini adalah ada dua ya, dua ke tiga. Ada tiga, sorry. Ada non plan attack dan chipper attack only dan terakhir adalah apa sih namanya fitbit attack ya. Kalau untuk yang non plan attack adalah misalkan kita mempunyai potongan plan text yaitu adalah P dan C per C mengkoresponden maka dapat menemukan bagian aliran kunci K berkoresponden mengesankan bit-bit plaintext terhadap C per Nah, jadi di sini contohnya misalkan uh, P-nya sudah diketahui, potongan uh, nya diketahui, terus si nya apa. Nah, di sini dicoba untuk mencari K-nya gitu. Di sini sudah diketahui P dan C itu berkoresponden gitu ya. Udah dianali udah dianalisis diterka di ini oh terdapat seperti ini dan untuk mengetahui k -nya itu gimana caranya adalah dengan mengesorkan plaintext text dengan si ciphertext karena uh, untuk ini mempunyai persamaan yaitu jika p mengesorkan c di p xor dalam kurung p xor k atau sama dengan uh, p xor p dan xor k dan 0 xor k maksudnya kan adalah k itu adalah kunci itu sendiri maka di didapatkanlah contohnya contohnya seperti ini ada plaintext yaitu adalah 0111011 dengan kunci adalah 0011001 dengan karakter apa namanya dieksorkan menghasilkan 000 jadi kalau sama itu kosong kalau berbeda itu satu ini satu ini kosong ini satu ini kosong dapatlah bahwa kunci si apa namanya cipher Nah, apa namanya cipher text-nya adalah P gitu kan. Nah, misalkan kita melihat menemukan potongan plaintext adalah yang ini, apa namanya si si A e nya ya, kosong satu satu kosong satu kosong satu dan cipher textnya yang berkonsonen dengan kunci yaitu ada lima kosong satu kosong kosong Nah, kriptonasi dapat mereduksi kunci ini dari dua informasi ini. Jadi, ketika uh, si P dengan si C dengan P, maka menghasilkan sebuah kunci yaitu adalah 5. Seperti itu. Sama aja kan di sini kan. Kalau misalnya si Cipertex-nya adalah ini, jika di ini plan teks menghasilkan si kuncinya, contohnya seperti itu lalu masuk ke chip only tag nah, kalau misalnya dikata adalah cuman hanya chip attack nya aja bagaimana cara menemukan uh, ini ya apa namanya uh, plain tag-plain itu, jadi jika kunci alir yang sama digunakan lokal terhadap potongan plain text yang berbeda jadi kuncinya sama, tapi dipakai dengan line text yang berbeda. Serangan semacam ini disebut dengan case reuse attack. Nah, jadi bisa dibilang karena kuncinya sama, harusnya kan kalau pakai chip itu kan dia ada KG-nya, dia biasanya selalu berbeda ya. Tapi dengan dengan di, dia di reuse dua kali gitu ya, jadi ketahuan dong chip text text-nya seperti apa. Jadi misalkan kita analis memiliki dua potongan C teks yang berbeda yaitu C1 dan C2 diinskripsi dengan bit-bit kunci yang sama. Ia mengesokkan kedua C teks tersebut memperoleh dua buah dua buah plain text pada satu sama lainnya. Jadi bagaimanakah cara sebuah chip tag uh, yang dikatakan cuma chip tagnya aja gimana caranya untuk mendapatkan si plain gitu kan. Maka bisa dikatakan adalah jika uh, apa namanya C1 diiksa dengan C2 sama dengan P1 dan uh, Dx dengan P2. nah, ketika sudah didapat uh, apa namanya uh, ininya ya, uh, plain text -plain text nah, disini kan disebutkan jika P1 dan P2 tidak diketahui, dua buah pentektos S of teman yang dapat diketahui dengan menggunakan nilai statistik dari pesan. Misalnya dalam teks bahasa Inggris, dua buah spasi ter atau satu spasi dengan e yang paling sering muncul. Kita mampu mendeduksi kedua pentek tersebut. Jika satu, jika salah satu P1 dan P2 diketahui atau terdapat atau dapat diterima, maka xor akan salah satu pentek tersebut proteksnya untuk memperoleh bit-bit kunci yang berkoresponden nah selanjutnya P2 dapat diungkap dengan kunci K jadi ada contoh misalkan adalah P1 dan P2 dianggap dengan kunci yang sama Nah, ketika C, P1, dan P2 dengan, dipakai dengan kunci yang sama, otomatis sama, sama dengan eh, apa namanya, jika P2 dan C2 diekstorkan, maka menghasilkan kunci yang sama juga. gitu. <tuh> nah, perhatikan bahwa P1 P2, dan 2 dan sehingga Vietnamese mempunyai C1 dan C2, maka menghasilkan keduanya sama dengan dua buah potongan planetik terasa satu sama lainnya. Jika P1 dan P2 telah diketahui, maka esokan planetik tersebut dengan cipher text yang berkoresponden untuk merupakan oleh nah. nah, Moral apa yang dari kita ambil dari case di atas? Pengguna cipher alir harus mempunyai bit-bit kunci yang tidak dapat diprediksi sehingga mengetahui sebagian dari bit-bit kunci yang tidak memungkinkan pihak analis dapat mendeduksi bagian sisanya. Kalau masuk ke free bit attack, free bit attack sebenarnya lebih bukan bagaimana cara ingin mengetahui isinya, tapi bagaimana cara mengubah mengubah uh, apa namanya uh, bitnya yang tadinya 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Contohnya seperti ini. Misalkan ada pesan tentang transfer di sebuah bank dengan dengan sebuah cipat alir sebagai berikut. Yang mana diisinya adalah U. Punya ini mempresentasikan si angka satu. Di mana angka satu ini itu dirubah gitu ya. Dirubah menjadi T. Nah ketika T dirubah maka sama aja dengan berubah menjadi dia menjadi lima tadinya uang yang ditransfer lima ratus ribu diubah gitu ya jadi 500.000 ribu nah, jadi si penerima uh, bisa dibilang mungkin penerimanya juga adalah yang meng yang mengu, uh, akun yang mengubah si ini yang di apa namanya yang ubah di perjalanan mengem pesan maka terubahlah pesannya tadinya seratus ribu menjadi 500.000 ribu dan orang yang tertanggung berubah menjadi emas ribu nah yang mana ini menjadi kerugian bagi si bank <tuh> nah itu salah satu serangan-serangan dari si uh, untuk di ciper alirnya, mana sebenarnya ciper ini cocok untuk mengesopsikan aliran data yang terus menerus uh, seperti saluran komunikasi ya ataupun ya video streaming, uh, suara perjaringan mobile, mobile GSM. Kenapa? Karena ketika ada kesalahan dia akan uh, yang berub, yang salah cuman hanya beri tersebut tidak mengubah uh, bit secara keseluruhan seperti itu lalu next-nya adalah cipher block nah cipher block ini apa? jadi kalau bintang cipher alin mengubah rangkaian men, apa namanya per bit sekarang adalah mengubah rangkaian secara per block yang biasanya ada 64 bit <tuh> ya, setiap bit uh, setiap block bit plaintext deskripsi dengan kunci-kunci yang panjangnya sama dengan block plaintextnya SKC menghasilkan blok cipher text yang berukuran sama dengan blok plain text. dilakukan dengan cara serupa dengan enkripsi blok cipher text yang sama dengan kunci yang sama juga. Secara notasi sama, cuma bedanya blok back berukuran NB dinyatakan sebagai vektor di cipher text dari C dan berasal dari P. Bila sebuah plain text dibagi menjadi M blok, nah, barisan blok-blok plain dinyatakan sebagai P1, P2, dan Pn. Untuk sebuah plain text apa namanya uh, PI yaitu berarti PI1, pi 2 dan PIN. Contoh misalkan plain text adalah 010110100 ya tiga kali 1010110 dan 11 dan n-nya 4. Nah, berarti maksudnya dibagi 4 4 blok ya, 4 4 bit.

yang mana fungsi E eh, harusnya fungsi berkoesman 1 ke satu. Kalau bersifatnya otomatis inversnya di mana E invers sama dengan adalah si D. Skemanya gimana seperti, se sama seperti yang se ini ya. Bedanya banyak blok plaintext yaitu di dengan di enkripsi dengan K menghasilkan ciphertext ataupun sebaliknya. Si ciphertext dengan kunci K di deskripsi menghasilkan si plaintextnya. Nah, tekniknya seperti apa untuk si cepat block? Jadi si cepat block ini menggunakan ini uh, klasik ya, apa sih namanya uh, algoritma, algoritma, klasik? Yaitu cepat block kita menggunakan substitusi ada transposisi. Jadi teknik ini mengkonstitusi menjadikan satu kumpulan satu bit block tanpa mengubah urutannya. Jadi sama kayak ya abjad tunggal atau objek banyak. Lalu ada transposisi atau permutasi berarti yang diubah. Lalu ada lagi namanya ekspansi, ini perbanyak jumlah bit, plain text berdasarkan atau tertentu. Nah, kalau lagi ini dikompres menjadi lebih kecil. Nah, mode pada operasi cipher block ini ada lima, yaitu ada ACB, ada CBC, OFB, OB, o, apa CBC, CBC, CFB, sama OFB, sama counter mode. Nah, yang kita pelajari dua aja cukup, yaitu ada SCB dan CBC. Malam ini kita belajar yang SCB-nya. Gimana dengan SCB-nya? Jadi, pada ini setiap blok lain yang dengan in di secara individual dan independen dari blok lain menjadi blok tag. Yang mana secara matematis yaitu adalah CI sama dengan Uh, apa namanya fungsi CI sama dengan EKPI untuk uh, untuk deskripsinya PI sama dengan DK ke CI di dalam kedua persamaan di atas ke adalah kunci ya, P adalah plan text dan C adalah si ciber textnya jadi caranya lebih sama sama secara proses ya ya ada plan text ada kunci dia yang jadi CI transaksi pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau misalnya dikembalikan lagi, berarti ada si chapter text, ada kuncinya, dia yang saya menjadi PI juga. Bedanya dia hanya per blok, kalau yang tadi kan per karakter uh, ya. <tuh> dan ada juga namanya padding. Ada kemungkinan panjangnya plaintext tidak habis dibagi dengan panjang kurang blok. Jadi misalkan ada plaintext, text, ternyata ketika di convert ke biner, ketika dibagi-bagi kurang nih, gitu ya. Nah, kurangnya apa? Yaitu ada namanya ditambahkan dengan uh, bisa dibilang bit-bit uh, semu ya. <tuh> nah, di sini uh, hal ini mengakibatkan blok terakhir berukuran lebih pendek daripada blok-blok lainnya. Satu caranya untuk mengatasinya adalah dengan padding, yaitu menambahkan bit-bit tambahan pada blok terakhir agar panjangnya sama dengan Ukuran blok yang ditetapkan, misalkan ditambahkan bit 0 semuanya atau bit 1 semuanya. Atau bit 0 dan bit 1 selang-seling. Misalnya ukuran blok adalah 64 bit atau 8 bit dan berarti di 24. Di 24 bit atau 3 bit tambahkan buat terakhir dengan 40 bit atau 5 bit agar menjadi 64 bit. Misalkan yang menambahkan 4 buah bit 0 dan satu buah byte angka 1. Setelah di decrypt hapus 5 byte terakhir dari blok deskripsi terakhir. Misalkan reference stack dalam biner adalah 1000000100100100100100. Bagi reference stack menjadi blok-blok ukuran 4 bit di 4 atau dalam notasi hexa itu adalah C2AC9 yang kunci adalah 101 panjangnya 4 bit juga auto hexanya nya adalah D. Nah, maka di XOR kan lah ya. Di uh, ini plaintext-nya di XOR dengan kuncinya sih K, hasil XOR-nya. Ketika sudah hasil XOR-nya sudah didapat, ingatkan kalau misalnya sama berarti 0, kalau berbeda adalah 1. Lalu di-wrapping bit ke kiri. di shifting bit ke ke jadi digeser ininya pindah ke belakang. Shifting bit ke dia enggak, eh kalau saya lihat ini enggak ada enggak ada perubahannya. Kalau misalnya ini adalah ini digeser harusnya menjadi berbeda satu Ini nggak ada. Ini cuma digeser doang di 0. Ini tetap 1 Ini cuma berbeda juga, berbeda-beda. Seperti itu. Ini cuma digeser saja. Jadi hasilnya adalah tadinya C2A C9 menjadi 2F2 8. 2FE28 dengan mode ECB blok plaintext yang sama selalu di dengan blok ciphertext yang sama atau identik ya pastinya sih ketika di-convert pasti ya menjadi sama ya panjangnya berapa pasti sama ini yeah. <coughs> text, panjang plaintext sama ciphertext text sama dan kuncinya juga sama, istilah code block dalam ECB muncul ya fakta bahwa karena blok yang teksnya sama selalu di dengan blok cipta yang sama maka kita bisa bayangkan dapat terdapat buku, buku kode berisi plain yang dan cipta teks yang berkoresponden nah jadi semakin besar ukuran blok semakin besar pula ukuran buku kodenya misalkan jika blok blok 64 bit maka buku kode dari terdiri dua pangkat 4, empat yang satu buah kode entry yang berarti terlalu besar untuk disimpan lagi pula setiap kunci mempunyai buku kode yang berbeda keuntungannya apa setiap blok plaintext yang sedikit sudah independen maka tidak harus mengeksekusi file secara linear cocok untuk meski pesan yang kurang pendek cocok juga untuk meski asli file basis data yang dapat diakses secara acak dan melakukan eksekusi deskripsi blok plaintext yang berbeda-beda pada multiple processor. Kelemahannya apa? Terdapat blok-blok plaintext yang sama, maka hasil eksekusi memastikan blok seperti teks yang sama pula dengan kata dan yang ini itu. Struktur yang teratur menimbulkan pola-pola cipratis yang khas sehingga mudah diserang dengan non Sering mengandung bagian-bagian edudan seperti spasi dan panjang dan bila yang maka akan menghasilkan pola-pola yang lebih dipecahkan dengan serangan basis statistik. Salah satu, salah satu mengurangi kelemahan ini adalah dengan menggunakan blok yang besar, misalnya 64 bit. Namun, ukuran blok yang besar dapat mengurangi kemungkinan menghasilkan blok-blok yang identik pihak lawan dapat manipulasi cepat X penempasan dengan menggunakan beberapa buah blok atau misalkan beberapa buah blok cipta teks yang terbaru. Sekian. Oh iya, nggak apa-apa. Saya <tuh> sebentar ya. Aja ini. Saya ambil izin ambil dulu bentar. <tuh> ya, ilham nggak apa-apa. Silakan nyoba di siap sensinya untuk ininya. Ada yang mau present hari ini? dari Ilham, Mufid, Edi, kita Ponsianus. sebelum ada nih. Kalau dia mau tanya materi kita malam hari ini. Enggak ada juga. Oke, okay, baik. Kalau nggak ada, saya cuma, eh, apa namanya, jangan <tuh> lupa untuk ini ya, tugasnya review jurnalnya. sementara saya coba ambil contoh dari ini ya, dari eh, apakah bisa di lagi? Oh, bisa, bisa. <laughs> Belum ada lagi. Jadi kalau saya yang bisa saya kasih tahu adalah pagi ini, apa? Eh, pagi, benar. Pagi ini ada dua dari reguler. Ada dari Yazid sama sama Haidit. Nah, ini yang punya si Heidi. <tuh> ini jurnal yang dapat dari 2018, jadi lima tahun ke belakang maksimal. Jadi pas lima tahun ke belakang. Itu boleh lokal, boleh... Boleh lokal ataupun boleh eh, internasional yang apa-apa. Kita lihat ya di sini ada ada tiga orang dari sini Yusnya sama Sally. Jadi kalau ini sebenarnya simpel ya. <tuh> uh, jadi penambah apa mengamankan data pembayaran piutang pelerangan menggunakan pigeon cipher. Jadi secara konsep dia menambahkan pengaman pada isi dari si Excel ya. <tuh> jadi si Excel-nya itu di convert Isinya di convert pakai Chipper dengan tambahan call yang kita sudah pernah pelajari adalah 26 secara ininya dia menjadi 30. Jadi pakai yang 94. Jadi ada di sini kalau apa namanya eh uh, keterangannya tanda teorinya. Lalu di sini ada VGPortnya. <tuh> merupakan substitusi yang mana untuk skripsinya adalah berarti P ditambah KI modul 26. Nah, pada tinggal C kurang KI dikurangi 26. Nah, dia dimodifikasi menggunakan 94. <tuh> nah, karena yang sifat klasik hanya 26 dari A sampai Z, namun sehingga berkembangnya zaman, hal ini uh, mengalami modifikasi jumlah kata yang dipakai dan penelitian ini adalah 94 karakter dengan menggunakan tabel karakter sendiri. Jadi, nambah lagi 94 karakter. Iya, itu adalah ini. Jadi dia nilai simbol dari 0 sampai 90 47. Nah, jadi ada spasi juga dipakai. Spasi tanda iya namanya sekarang kan yang tambah itu ya. X, Y, Z M jadi huruf kecil, jadi dia menambahkan itu kan uh, dari angka, terus lalu huruf besarnya, huruf kecilnya, special karakter namanya, ada karakter, ada ininya. Jadi total totalnya ada 94. Seperti itu. <tuh> Jadi modelnya seperti ini. Nah, terus ketika di ini jadinya seperti ini. Hasil inskripsinya. Betul lah ya, bagus. Jadi dari sini kita bisa walaupun simpel ketika dimodifikasi dengan penambahan beberapa karakter itu tuh menjadi apa namanya hal yang menarik ya. Seperti itu akunnya dari untuk ID. Satu lagi, begitu dari uh, contohnya adalah

Okay, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Oke, okay, kalau nggak ada, nggak <tuh> ya, apa-apa. Sampai jumpa minggu depan. Saya kira kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sehat selalu. Jangan lupa tugasnya. Oke. Okay. kasih, Pak. Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih.